kasih kedatangan teman-teman Bapak Ibu sekalian. Hari ini tadi teman saya yang pakai topi itu tanya ini acara apa? Ya acaranya ya makan-makan kayak gini. Karena sudah lama kita nggak kumpul-kumpul kayak begini. Sudah lama teman-teman dari bawah yang sudah menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Nah, dan kali ini kita mengambil judul yang ada di kaos ini. Ada yang belum dapat kaos? Adalah. Jadi intinya kupu-kupu penantian itu, cita-citanya adalah kita menanti sebuah metamorfosa. Dalam artian, kita akan berubah asal kita mau berubah. Kita akan mampu menjadi sesuatu yang menjadi lebih baik asal kita mau belajar. Nah, kita mengambil tema itu karena selama pandemi 2 tahunan juga teman-teman tidak pentas sama sekali, tidak berkarya sama sekali. Terus kali ini mencoba diapresiasi karyanya, mencoba dimulai lagi. Dan pasti bagus. Jangan khawatir, nanti jika ada yang ngomong jelek berhadapan dengan saya. Ya memang ada depan ini kita memang. Karena sudah sekian lama dan inilah hasil maksimal untuk kali ini. Dan sekali lagi tidak dengan paksaan, tidak dengan kata-kata resmi, kata-kata mutiara yang indah. Ya ini pertunjukan bersama. Ya ini pesta bersama. Ya ini main-main bersama. Makanya para pemain tidak kita sembunyikan. Karena Anda bisa berinteraksi langsung dengan mereka. Karena interaksi kayak begini sangat jarang terjadi. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering melakukan. Tapi bagi kami yang ada di sini ini sangat jarang dilakukan. Kumpul bareng, ngoke, mangan bareng, begini-gini sangat sulit. Makanya ketika kemudian punya cita-cita untuk membuat acara ini, ya kita berusaha all out. Tuh. Dan karena acaranya nggak resmi, kali ini tetap nanti akan ada pentas pantomim. Ada ini rata-rata teman-teman tuli. Coba ngadep di sisi. Mas Wahyu ada di sana. Berdiri. Itu Mas Wahyu. Halo, nama aku Wahyu. Isyarat panggilannya seperti ini, Wahyu. Terima kasih. Wahyu gini, Wahyu. Ini orang nanti titik mau banget ya. Oke, berikutnya ada Ahmad. Halo, kenalkan nama aku AHMAD Ahmad. Isyaratnya Ahmad seperti ini, berasal dari Jogja. Sekarang usaha kasuli ini dia. Ya, ini tempat usahanya Ahmad. Dia urusan isi jurusan seni rupa. Dan usahanya kafe susu, ya rana hubungannya rapo. Sering menyebut usah. Iya betul. Eh kenal sendiri. Mana kok bed rapo. Apa ya? Jadi perkenalkan nama aku Raihan, isyaratnya gini, Raihan, asalnya dari Sleman. Apa orang orang kau yang ngadep? Halo, nama aku Dana, Udana. Isyarat panggilannya seperti ini, Udana. Bukan C ya, tapi U. Kelas 8 SMP. Oke. Kelas 8. Ya, pokoknya yang tidak pakai makeup itu berarti gambar di dalam. Jika ada yang datang saja. Terus. Kenalan lah. Yes, gua kasih mana tinggal. Halo. Nama aku Dian. Cara panggilannya Dian seperti ini. Sekarang kelas 9 SMP. Oke. Si. Bang. Oke,
Halo, nama aku Putri, Putri, isyarat panggilannya Putri, seperti ini. Aku sekarang kelas 3, 3 SMP. Halo, nama aku WANI Wari, isyarat panggilannya Wari seperti ini. Sekarang kelas 12. Halo, nama aku HMS Hamsi, isyaratnya Hamsi seperti ini. Aku kelas 5. Halo, nama aku Rizky, masih sekolah SMK Muhammadiyah. Masih sekolah? Enggak, aku udah lulus. Terima kasih. Halo, nama saya ZAKKA Zaka, isyaratnya Zaka seperti ini. Saya berasal dari Sleman dan masih kuliah di ISI, jurusan seni lukis, dan sekarang masih TA. Sudah 5 tahun gitu. Semoga bulan depan bisa sidang, amin. Terima kasih. Pengen sidang gampang. Ya, ada yang mau kenalan lagi? Gak ada. Oh, masih satu. Kalau tadi semua teman-teman itu tulis, kita ada penyelundup satu. Silahkan kenal, jadi kenal sama bahasa isyarat. Ya, I love you juga, Mas Dodi. Ya, dia Mas Dodi. Dia bisa mendengar dan Jana bilang dia sudah tua. Alah buka. Masih kau jangan tutup bantuan. Sudah. Oke, Mas Dodi dengan judul Aman Bebek. Selamat menyaksikan. Sampai sini.
Ha ha ha.